Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatan wasalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi dirinya jalan menuju surga-Nya Allah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari. Dan insyaAllah pada subuh kali ini kita akan kembali membahas pembahasan pada kitab yang ketiga, Kitabul Iman, pada bab yang ke-37, bab Su'adu Jibrilan Nabiya, bab Su'ali Jibrilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anil iman wal islam wal ihsan wa ilmi sa'ah. Bab pertanyaannya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad mengenai empat hal, tentang iman, Islam, ihsan dan pengetahuan beliau tentang kapan datangnya hari kiamat. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab yang ke-37 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 50, di mana hadis ini beliau riwayatkan dari guru beliau, haddatsana Musaddad. Ya, Musaddad ini sebagaimana mungkin ya yang pernah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, salah satu guru daripada Imam Bukhari dari 1080 orang guru. Jadi Imam Bukhari ini baru bisa menulis kitab Sahihul Bukhari setelah beliau belajar hadis atau belajar ilmu meriwayatkan hadis kepada 1080 orang guru. Ya, jadi kalau kita ini mungkin tidak sampai seperti itu, seratusan guru pun tidak sampai kita belajar ilmu agama ini. Tapi Imam Bukhari, beliau bisa menulis Sahih Bukhari setelah berguru kepada 1080 orang guru, dan semuanya beliau sanggup ya hafal di luar kepala nama guru-guru itu, bahkan sampai nasabnya ke atas, 5 bahkan 6 nasabnya ke atas. Kecuali gurunya yang ini repot beliau, belepotan beliau menghafal nama gurunya ini. Ya karena memang namanya unik, aneh. Ya jadi nama beliau ini Musaddad ya, bin Musarhad bin Musarbal bin Mughrabal bin Mustaurat bin Mahik. Ya jadi namanya unik, sehingga membuat Imam Bukhari sendiri mengatakan inilah satu-satunya guru beliau yang sangat repot beliau ingat nama dan nasabnya, ya Imam Musaddad.
Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Qala Imam Musaddad berkata, haddatsana Ismail bin Ibrahim, akhbarana Abu Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, di mana beliau bercerita kepada kita, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan dirinya ya di hadapan banyak orang. Fa'atahu rajulun, pada saat itu tiba-tiba datanglah seseorang. Faqala mal iman, orang ini langsung kemudian bertanya kepada Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Nah, ini Bapak Ibu berbeda sedikit dengan riwayat yang lebih populer. Di dalam riwayat Sahihul Muslim ya, perawinya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ceritanya sama tapi dengan sedikit berbeda alurnya ya. Jadi kata Umar bin Khattab, dan hadis yang kedua ini lebih populer ya daripada hadis yang pertama. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Kalau dalam hadis ini, karena Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas, suatu hari kata Abu Hurairah, Rasulullah menampakkan dirinya di hadapan orang ramai. Sedangkan riwayat yang kedua berbunyi, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin istala'a alaina rajulun syadidu bayadu siyabi syadidu sawadu sya'ri la yura alaihi asaru safari wa la ya'rifuhu ahadun minna. Tiba-tiba suatu hari saat kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah, datang seorang laki-laki syadidu bayadu siyabi, pakaiannya itu putih bersih, syadidu sawadu sya'ri, rambutnya itu hitam pekat, la yura alaihi min asari safari, tidak nampak orang ini barusan saja dari perjalanan jauh. Tapi tidak ada satupun saat itu orang Madinah yang mengenali orang ini. Nah, riwayat di dalam Sahih Muslim ini lebih lengkap ya, menceritakan bagaimana sosok tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan riwayat Bukhari lebih sederhana ya, Imam Bukhari langsung menjelaskan, fa'atahu rajulun, tiba-tiba suatu hari datang seseorang langsung bertanya kepada Rasulullah, tidak ada kum, tidak ada lam, langsung orang ini tanya mal iman. Tapi di dalam riwayat Sahihul Muslim, orang ini diceritakan oleh Umar bin Khattab, fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk mendekat kepada Rasulullah, nyelonong Pak. Rasulullah itu biasanya kalau dalam satu majelis dengan para sahabat itu membentuk halaqah. Halaqah itu lingkaran di mana Nabi Muhammad berada di tengah-tengahnya. Tiba-tiba orang ini fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nyelonong duduk di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia meletakkan lututnya sehingga menyentuh lututnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad duduk bersila. Ya, pada saat itu orang ini juga duduknya bersila, sangat dekat berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad, sampai-sampai kemudian lututnya, kedua lututnya orang ini bersentuhan dengan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kemudian yang dijadikan ya oleh para ulama sebagai cara duduk yang sunnah dalam beberapa ritual agama. Misalnya Bapak Ibu, di dalam fikih itu disebut kalau kita wali ya, menikahkan putri atau cucu kita atau siapapun ya, perempuan yang ada di bawah perwalian kita, sunnahnya itu wali lututnya, dua lututnya itu berhadap-hadapan ya dengan calon mempelai pria, itu salah satunya. Begitu juga dalam talqin ya, kalau seandainya
Ini bukan talqin orang mati ya, tapi talqin seorang guru yang mau mengijazahkan sebuah amalan kepada muridnya, maka itu dilakukan sebagaimana dulu posisi duduknya malaikat Jibril dengan posisi duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana itu? Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ila fakhidhaihi. Jadi dua lututnya Nabi Muhammad bertemu dengan dua lututnya malaikat Jibril, yang pada hari itu malaikat Jibril bertajassud atau menjelmakan dirinya dalam wujud manusia. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Begitu juga kemudian malaikat Jibril meletakkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya pada paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam posisi duduk atau dalam sikap duduk seperti itulah kemudian malaikat Jibril alaihi salam bertanya empat hal tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan, sampai ditanya kepada Rasulullah mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran ya bagi kita. Kalau dalam mentransfer pengetahuan itu paling baik duduk dekat dengan sumber ilmu. Yang kedua, ada anggota tubuh ya yang didekatkan atau bersentuhan dengan orang yang akan diajarkan. Sebagaimana dicontohkan dalam proses belajar mengajar malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari, fa'atahu rajulun faqala, orang itu kemudian mendatangi Rasulullah dan orang ini bertanya. Pertanyaan pertama di dalam riwayat Bukhari ini mal iman, apa itu iman? Nah, sedangkan pertanyaan pertama malaikat Jibril yang diajukan kepada Rasulullah di dalam Sahih Muslim itu ma huwal Islam. Ya, bedanya di situ. Dalam tata letak riwayat juga berbeda. Dalam Sahih Bukhari duluan ditanya ma huwal iman, apa itu iman? Di dalam Sahih Muslim yang pertama ditanya itu ma huwal Islam. Di sini dijelaskan pada saat ditanya kepada Rasulullah mal iman, apa itu iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan lima hal ya. Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsi. Iman itu kata Rasulullah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah, percaya dengan suatu hari bertemunya kita dengan Allah. Yaitu bukan mati ya, makna di sini bertemunya kita dengan Allah itu bonus, bonus bagi siapapun kita yang masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran disebut puncak kenikmatan kita dalam surga itu bukan punya bidadari banyak ya, mungkin di dunia itu puncak kenikmatannya punya Ainal Mardiyah yang banyak kayak, karena ratu bidadari di surga itu namanya Ainal Mardiyah. Bukan itu puncak kenikmatan dalam surga. Para ulama semuanya sepakat mengatakan puncak kenikmatan penghuni surga kelak di hari akhirat itu apa? Bertemu dan melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut itu dengan ziyadah. Surga itu kata Allah lilladzina ahsanul husna, diperuntukkan oleh Allah kepada mereka yang banyak melakukan kebaikan, wa ziyadah. Begitu juga nanti mereka menampatkan tambahan karunia dari Allah berupa kesempatan ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain juga Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Ya, kelak semua orang yang masuk surga berhak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulih, kemudian juga beriman kepada para rasul. Ya, dari sekian banyak rasul, dari sekian banyak nabi yang wajib kita imani itu 25 orang saja. Wa tu'mina bil ba'tsi, dan percaya dengan hari kebangkitan. Ya, dibangkitkan kembali setelah kita mati di dalam kuburan. Nah, Bapak Ibu, ini lima hal.
yang disebut atau yang dijawab oleh Rasulullah menurut Sahih Bukhari pada saat beliau ditanya ma huwal iman, apa itu iman. Nah, tetapi ini belum jadi rumusan daripada rukun iman yang dipakai oleh para ulama untuk merumuskan rukun iman itu yang dijawab oleh Rasulullah menurut riwayat Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya ma huwal iman oleh malaikat Jibril menurut Sahih Muslim menjawabnya dengan 6 hal ya, yang kemudian dirumuskan oleh para ulama menjadi rukun iman. Apa-apa aja itu? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya, jadi Rasulullah pada saat ditanya apa itu iman, iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikatnya Allah, percaya kepada kitab-kitab suci yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, percaya kepada Rasul, Rasul dan para nabi-nabinya Allah, percaya kepada hari akhir dan percaya kepada qada dan qadar, baik yang baiknya maupun yang buruknya. Qala qad sadaqta. Ya, maka malaikat Jibril saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab demikian, beliau membalasnya. Ya, malaikat Jibril membalas qala qad sadaqta. Engkau benar Muhammad. Nah, di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jawaban Nabi Muhammad itu tidak direspon sama malaikat Jibril ya. Di dalam Sahih Bukhari, setiap kali Nabi Muhammad menjawab pertanyaan Jibril, Jibril tidak memberikan respon. Tapi di dalam Sahih Muslim, setiap jawaban Nabi Muhammad itu diberikan respon oleh malaikat Jibril. Qala sadaqta, sehingga Umar bin Khattab itu merasa aneh. Ya, beliau berkata fa'ajibna lahu yas'aduhu wa yusaddiquhu. Kami merasa aneh, ini orang tanya sama Nabi. Biasanya orang tanya itu enggak tahu. Tapi pada hari itu ada orang banyak tanya dan dia membenarkan semua jawaban yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya orang ini bertanya bukan cari tahu, tapi bertanya dengan tujuan menguji Rasulullah. Itu kecurigaannya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu yang pertama, mal iman, dijawab kalau di dalam Sahih Muslim dengan rukun iman yang 6. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya di dalam Sahih Bukhari ini malaikat Jibril kembali bertanya, mal Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Rasulullah, al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bih. Kita sembah Allah, tidak pernah menyekutukan Allah. Wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Ya, maka Bapak Ibu yang pertama dihisab itu, di hari akhir itu kita dihisab itu Pak. Ya, dengan dua hal ini ya, dengan rukun Islam dan rukun iman, itu kita dihisab. Pertanyaan-pertanyaan di alam barzah kelak itu pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Rasulullah terhadap pertanyaannya malaikat Jibril. Tuhan kamu siapa? Tanya malaikat. Tapi yang tanya nanti bukan lagi malaikat Jibril. Ya, kalau Rasulullah dalam kehidupannya ditanya sama Jibril. Kalau kita nanti Bapak Ibu di alam barzah yang bertanya bukan Jibril. Ya, kalau Bapak Ibu ditanya sama Jibril enak aja jawabannya. Eh Jibril, saya sudah baca riwayat yang kau tanyakan dulu sama Rasulullah itu. Ya, sudah baca hadisnya. Enggak usah banyak tanyalah kamu, enak Bapak Ibu jawabnya. Hari itu yang tanya Izrail ya. Malaikat yang paling menyeramkan ya, atau malaikat mungkar dan nangkir ya. Dua malaikatnya Allah, Israel itu pencabut nyawa ya, mungkar dan nangkir yang kelak akan bertanya banyak hal di alam barzah itu. Tapi Bapak Ibu juga dosa takut, karena menurut Allah di dalam Al-Quran ada di antara orang yang beriman ini yuhasabu hisaban yasiro, dihisab dengan ringan. Apa hisab dengan ringan itu? Jadi tidak selalu Bapak Ibu berlaku pertanyaan formal, mar rabbuka,
wa ma nabiyuka, wa ma kitabuka, wa ma qiblatuka. Kemudian ditanya lagi tentang rukun Islam kita, apakah kita sholat, apakah kita menunaikan zakat. Itu pertanyaan formal, seibarat seorang penguji ya bertanya kepada orang yang diujinya. Pertanyaan list pertanyaannya itu sudah ada di tangannya. Tapi suatu hari seorang penguji ini harus menguji anak gurunya. Anak guru yang uji, yang beliau ini sudah tahu benar bagaimana kemampuan anak ini. Pasti bapak ibu tidak banyak tanya penguji ini. Dia bilang, alah, kepejak keno. Anak but empalain, minta but empat dron. Oh, ma pejat nupu but. Jat baca siapa? Oh, kakulah. Singgah tamu juga kerja. Itu namanya hisaban yasiro. Ya, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti tinggal bilang aja, saya ini penuntut ilmu hadis. Kok banyak tanya kamu malaikat Jibril? Nah, itu udah kami hafal itu Jibril. Atau kami udah hafal itu mungkar dan nangkir ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah dihisab itu, Pak, ruh itu kembali kepada keluarganya. Ya, karena saat kita meninggal dunia sebagaimana sabda Rasulullah, almar'u ma'a man habbah. Itu yang kita bahas di dalam pengajian di Brawi itu dengan kitab Ar-Ruh. Saat kita meninggal dunia itu, Pak, kita dijemput oleh orang yang selama dalam kehidupan kita di dunia ini paling kita senangi, paling kita cintai. Ya, syukur-syukur alhamdulillah bapak ibu yang paling dicintai itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai urusan. Di dunia ini bapak ibu kalau lagi maulid, kita orang paling depan, paling bersemangat. Ya, tanda kita cinta sama Nabi. Lagi salawatan, kita yang paling bersemangat. Pokoknya kalau ada pengajian hadis, kita yang paling bersemangat. Bentuk ekspresi cinta kita kepada Rasulullah. Maka yang jemput kita itu bapak ibu, ya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta sama Imam Syafi'i, yang jemput kita ruhnya Imam Syafi'i. Kita cinta sama orang tua kita, sama nenek-nenek kita, sama kakek kita, yang semuanya orang-orang hebat, orang-orang soleh, orang-orang dekat, orang-orang yang banyak manfaatnya sama masyarakat. Nah, mereka ini Pak yang jemput kita. Tapi kalau cintanya sama pemain sepak bola, ya idolanya pemain sepak bola Pak. Ya pemain sepak bola itu mungkin hebat di dunia, tapi tidak hebat di akhirat. Di akhirat dia tidak selesai dengan dirinya sendiri. Tapi itulah yang akan membersamai kita. Ya. Itu sekaligus kalau di dalam kitab Ar-Ruh itu dulu kan ada kegelisahan Bapak Ibu. Di tengah-tengah sahabat Rasulullah itu terjadi kegelisahan. Ya, para sahabat Nabi Muhammad bilang, ya Rasulullah, inna kunna ma'aka fid dunya walan najtami'u ma'aka fil akhirah. Ya Rasulullah, kami di dunia ini selalu bersamamu, tapi bagaimana nanti dalam kehidupan alam barzah dan kehidupan akhirat? Engkau sudah hidup di sisi Allah, intakalta ila rafiqil a'la, kamu bersama dengan sahabat sejatimu, kata para sahabat, sedangkan kami ditinggal oleh dirimu. Terdiam bapak ibu. Ya, sahabat Nabi Abu Hurairah, Barra bin Azib, maka riwayat tentang itu banyak. Terdiam Rasulullah, tidak bisa jawab pertanyaan itu, berat. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat yang sering kita baca itu, man yuti'illaha war rasulah faulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyina wassiddiqina wassyuhadai wassalihin wahasuna ulaika rafiqa. Ya, barang siapa yang taat dan patuh sama Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim, maka mereka bapak ibu akan membersamai dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa saja? Minan nabiyyin, ya, dari para nabi, wasyuhada, orang-orang syahid, ya, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, mereka akan berteman baik di alam barzah dan juga nanti dalam kehidupan akhirat. Tidak usah di alam barzah bapak ibu, di dunia aja seperti itu bapak ibu. Jamaahan subuh
itu ngopinya enggak mungkin dengan jamaahan begadang nonton bola semalam. Misalnya tadi malam ada sepak bola kan, mereka masih ngopi Pak habis sholat subuh. Bapak ibu yang sholat subuh enggak mungkin satu meja kopi dengan mereka, pasti semeja kopinya dengan jamaah sholat subuh, iya kan. Satu hari kemarin Pak, kami ke hallnya Abu Aziz di Samalanga, ketemu di situ banyak orang-orang hebat-hebat, orang soleh. Kemudian waktu kita pulang, kita singgah di satu masjid di daerah PD itu, ketemu lagi dengan mereka, sholat lagi di situ. Jadi ahli masjid ketemunya juga dengan ahli masjid, ya, nggak ketemu dengan orang lain, Pak. Nah di akhirat kita juga seperti itu kelak. Ya, teman kita adalah bagaimana teman kita di dunia ini. Ya, kalau kita senang sama orang-orang yang ikut pengajian, ya, maka di akhirat kita dijemput sama mereka, ya. Alhamdulillah, semoga kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saat ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rukun Islam, maka jawabannya juga belumlah teratur seperti rumusan rukun Islam yang kita kenal sekarang. Jawaban Nabi Muhammad itu, al-islamu anta'budallaha wa la tusyrika bih. Islam itu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat. 2. Wa tu'addiz zakatal mafrudah, kita menunaikan zakat yang wajib. 3. Wa tasumu Ramadan, kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. 4. Haji belum ada di dalam riwayat Bukhari. Tapi yang dipakai oleh para ulama untuk merumuskan rukun Islam itu 5, bukan riwayat Bukhari ini, tapi riwayat Muslim. Di dalam riwayat Muslim, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ma huwal Islam, maka Rasulullah jawabnya dengan jawaban rukun Islam yang kita kenal sekarang. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu Ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. 5 itu dirumuskan. Nah, itu yang kemudian dipakai oleh para ulama merumuskan rukun Islam itu. Qala sadaqta, di dalam riwayat Muslim, ya, malaikat Jibril menjawab, sadaqta, kamu benar Muhammad. Dijawab lagi sama Umar yang ada di samping Rasulullah, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami bingung sama orang ini, dia banyak nanya tapi dia membenarkan juga jawaban yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah akan kita lanjut kembali, ya, bahasan kita ini dengan 2 pertanyaan lagi, ya. 2 pertanyaan lagi sekaligus nanti ada hukum agama. Kita akan jelaskan apa hukumnya, apa boleh. Ya, kita bisa melihat malaikat. Karena peristiwa percakapan Nabi Muhammad itu terjadi di hadapan orang ramai, Pak. Tapi yang lihat itu tidak ramai. Ya, apakah bisa manusia ini, bukan Nabi, kalau Nabi itu kan pasti lihat, ya. Manusia biasa, apakah bisa melihat malaikat? Ya, itu nanti juga kita akan bahas, dan itu ada kitab khusus dari Imam As-Suyuti, ya, tidak terlalu tebal kitabnya itu, 170-an halaman, judulnya itu Tanwirul Halaki fi Jawazi Ru'yatin Nabi wal Malaki. Ya, kita bisa Pak bertemu dengan Nabi, ya, dan juga para malaikat balik dalam kehidupan ini, apalagi dalam kehidupan akhirat. Bahkan bukan hanya ketemu dengan Nabi dan malaikat, ya, di dalam kitab Ar-Ruh, ya, Imam Ibnul Qayyim juga meriwayatkan berbagai amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya kita bertemu dengan ruh orang tua kita atau suami kita atau istri kita atau orang-orang yang kita cintai yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kehidupan fana ini. Ada amalannya, itu bukan amalan dukun ini Pak. Mohon maaf, bukan amalan dukun, amalan dari Rasulullah, bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak pada kesempatan ini kita berikan, mungkin kesempatan yang lain kita akan sampaikan itu. Semoga Bapak Ibu apa yang kita sampaikan pada subuh ini bermanfaat kepada kita semua, ya. Semoga kita mencintai orang-orang yang soleh, ya.
Itu modal paling penting, Pak. Almar'u ma'aman ahabbah. Kita ini akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Itu tidak boleh jadi salah kasat. Jangan mencintai orang-orang yang jahat, ya. Cintai orang-orang yang soleh. Meskipun kita bukan bagian daripada mereka, tapi setidaknya itulah yang kelak akan memudahkan kita, ya, menghadapi hisab di alam barzah nanti. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada subuh yang barokah ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasru minallahi fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.